kurang lebih sama dengan pendapatku. Jadi cuma kalau aku ngasih perumpamaan gini, orang-orang di Arab, di Mesir itu karena 20% orang Kristen Koptik ya, sama Suriah. Dan aku kebetulan pernah datang ke gereja Koptik di Bekasi. Seharian aku sengaja mengikuti mereka ibadah, mengikuti mereka apa salatnya. Saya masuk ke gerejanya dan memang harus lepas sepatu. Mereka kan sembayangnya 7 kali seharian. Jadi kayak ke masjid aja masuknya. Cuman saya video, saya tidak ikut ibadah, tapi saya video semua, saya rekam semua, dan saya juga ngobrol sama Abuna. Kebetulan Abuna yang dari Mesir, Abuna Petros dan Abuna John satunya lagi, mereka dari Mesir. Bertiga ini mereka pas datang, sehingga mereka mengatakan, "Etika, you are blessed. Kamu kok luar biasa, kamu datang kok pas kami bertiga ada di Jakarta, di Bekasi ini," gitu ya. Jadi mereka bertiga itu ngomongnya bahasa Arab yang sangat fasih, orang-orang Mesir gimana nggak bahasa Arab. Begitu bahasa nasional mereka kan gitu toh, ya kan. Jadi mereka bertiga ngomongnya pakai bahasa Arab gitu. Pakai bahasa Inggrisnya jelek, ya. Bahasa Indonesia pun bisa. Yang lumayan bisa bahasa Indonesia itu Abuna Petros karena tinggal di Surabaya sekarang ya, walaupun agak belum terlalu pinter banget. Nah, mereka tuh juga ngomong assalamualaikum, mereka juga ngomong insya Allah, mereka juga sembahnya dalam bahasa Arab, ya kan? Kenapa? Ya karena mereka memang pakai bahasa Arab kan. Dulu kan sebelum Islam masuk kan mereka pakai bahasa Koptik di Mesir itu, mereka cerita semua bahwa setelah Mesir itu, setelah Islam masuk, jadi Mesir jadi Islam 80%. Dan karena setelah Mesir jadi Islam, pada abad ke-12, waktu itu rajanya memerintahkan bahwa sekarang bahasa nasional mereka harus bahasa Arab. Jadi otomatis bahasa Koptik sudah hilang. Tapi mereka masih ada di liturgi mereka beberapa yang menggunakan bahasa Koptik ya. Dan mereka juga sudah jarang sekali orang bisa berbahasa Koptik. Artinya begini, orang Kristen pun di Mesir ya berbahasa Arab, yang ngomong insya Allah, yang ngomong assalamualaikum kan gitu, karena itu memang bahasa mereka kan gitu. Sementara di Israel kan mereka berbahasa Ibrani nih, ngomongnya harus memang shalom aleichem. Nah, orang Israel ini kan ada yang Muslim juga nih, ada Yahudi Muslim ya, mereka ada. Jadi ada 3 komunitas Israel ya, kalau di tiga website. Kalau yang Kristen cuma 2%, sedikit sekali, karena sebenarnya Messianic Jews, kalau Kristen kan namanya Messianic Jews Yahudi Kristen ya, mereka punya website namanya Jews for Jesus. Kalau yang Yahudi yang mualaf juga cukup banyak, namanya Jews for Allah. Kalau yang Yahudi 80% mereka Yahudi, Jews for Judaism. Nah, mereka ini memang punya komunitas sendiri-sendiri. Nah, saya belum bisa berhubungan langsung dengan orang yang Yahudi mualaf ini. Apakah mereka, tentunya saya pikir mereka mengatakan ya shalom aleichem, karena antara sesama muslim ya, karena mereka berbahasa Ibrani. Menurut saya, cuma saya belum bertemu langsung satu orang dan saya wawancara. Beda kalau yang di Kristen Koptik ya, karena saya sudah ketemu orangnya langsung, ngobrol ya dengan mereka, dan saya mengikuti kajian online juga beberapa kali. Tapi setelah tahu saya apologet muslim, rasa di-delete aja. Saya dilem. Mereka saya tidak diajak lagi lah itu. Mengenai, ada yang tanya, bagaimana sebagai seorang muslim kita ngomong gini, boleh enggak? Saya cuma bilang gini sih, saya memberi pendapat saya begini. Kalau dalam konteks yang memang wajar gitu ya, untuk percakapan, itu misalnya kalau memang di, mungkin saya bilang mungkin sesama mu'alaf yang tinggal di Israel, mungkin mereka karena berbahasa Ibrani ya, mereka mengatakan shalom aleichem mungkin ya. Nah, antara kalau sesama kita yang apologet muslim belajar bahasa Ibrani ya, kita memang belajar dengan mengatakan shalom ya, karena kita memang sedang belajar dan praktek ya, sebatas sebagai ucapan. Dan ada konteksnya gitu loh, konteksnya mungkin kayak di videonya Kiai Kanjeng yang Cak Nun ini, ada nanti saya buat kepanjangan ya. Yang Cak Nun ini ada videonya juga sama lagu itu, tapi kok nggak viral ya.
di situ kan memang di Kiai Kancing itu di situ, nah saya kirim videonya. Tuh memang ada beberapa teman Yudaisme hadir di pengajian itu, jadi Cak Nun menyambut dengan menyanyikan lagu Heavenu Shalom Aleichem gitu kan. Nah dia dia menyambut dengan menyanyikan lagu itu karena ada teman-teman Yudaisme yang datang. Biasanya kan nggak pernah, jadi untuk menyambut mereka mengucapkan salam alaikum dalam bahasa Ibrani gitu kan. Nah bagaimana dengan Yayasan Azzaitun? Sebetulnya ini kan lagunya orang Yahudi ini, aslinya, ya kan? Dan dibuat, kalau saya baca sih dibuat sekitar abad 17 lagu ini. Yang saya baca cuman belum saya cross-check, baru dari satu sumber, jadi belum saya cross-check. Nah, ini kan memang lagunya orang Yahudi. Nah, orang-orang Kristen ini susahnya gini. Kenapa orang Kristen harus diajak nyanyi lagu Yahudi? Karena orang Kristen kan biasa kan, mereka selalu, itulah Kristen kan selalu gini. Orang ya, orang Yahudi itu menyanyikan lagu itu memang ada kayak gini. Shalom Aleichem itu memang dinyanyikan, tapi bukan yang syairnya ini. Yang syairnya beda lagi. Sebagai pembuka dinyanyikan pada waktu sebelum Sabat, ya sebagai ritual ibadah sebelum Sabat. Sebagai pembukaan dan seterusnya ada kata Shalom Aleichem itu kan. Nah, kalau kita mengatakan gini, kalau menurut saya yang dari Yayasan Azzaitun untuk orang Kristen kan aneh, orang Kristen di Indonesia kan gak berbahasa Ibrani gitu loh, ya kan? Orang Kristen kan tidak punya jati diri bahasa kitab sucinya apa sih? Dia tidak punya identitas bahasa kitab suci gitu loh. Kalau orang Yahudi jelas Ibrani, kalau orang kita jelas bahasa Arab kan gitu kan, Islam maksudnya. Kristen ini nggak punya identitas bahasa, yang ada yang bahasa Latin, bahasa apa Koptik, bahasa Indonesia, bahasa Tanah, tergantung negaranya. Kenapa waktu di Yayasan Azzaitun itu yang datang kan saudara-saudara Kristen, kenapa harus pakai bahasa Ibrani? Sedangkan mereka tidak berbahasa Ibrani kok gitu loh. Jadi aneh gitu menurut saya. Kenapa harus berbahasa Ibrani itu yang pertama. Yang kedua, Heavenu Shalom Aleichem ini sering dinyanyikan di gereja-gereja. Sering dinyanyikan di ritual ibadah. Jadi memang mereka kayak ada supaya diviralkan supaya mereka tahu bahwa apa ya? Inilah lagu-lagu yang masuk di gereja. Maksudnya nanti saya kirimkan potongan videonya karena gini, orang Kristen kalau dalam konteks teologis lah, kata Heavenu Shalom Aleichem dalam konteks percakapan nggak ada masalah, itu sama dengan assalamualaikum ya gitu tuh. Tapi kita harus dalam konteks yang benar. Nah kalau dalam konteks teologis memang lagu ini menjadi lagu dalam ritual ya, nanti saya kirim videonya jadi supaya jelas. Nah dalam konteks ritual ibadah ini kan mereka senang nih kayak menggiring orang Islam biar murtad sampai lebay banget yang jilbaban. Aku sampai nggak bisa tidur mendengar lagu ini 2 hari aku nggak bisa tidur, kayak lebay, kayak nggak wajar gitu loh. Viralnya itu viral dibuat-buat ya, kayak saya menurut saya sih ada rekayasa viral-viralnya ini kan. Nah yang ini ya, kalau yang dari Azzaitunnya kan mungkin menurut saya kurang pasnya gini, orang Kristen itu tidak berbahasa Ibrani gitu loh. Orang Kristen Indonesia kan berbahasa bahasa Indonesia, kenapa harus pakai bahasa Ibrani? Karena memang mereka tidak berbahasa Ibrani kan, nah, gitu. That is what for gitu kan. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah masuk ke konteks teologi itu kan sudah menyangkut akidah ya, karena dalam konteks Kristen kan artinya kami bawa kabar apa, kami datang, kami membawa kabar sejahtera. Apa itu kabar sejahtera? Kedatangan Kristus sang penebus kan gitu ya. Jadi kalau dipanjangkan ke sana kan lagu itu kan pembukaan dari kelanjutan lagu yang lain gitu kan. Nah itu yang kita takutkan nanti kalau ke sana. Nah terus bagaimana kita orang Islam perlu niru tidak? Ya nggak perlu lah. Wong kita sudah ada assalamualaikum yang baik, kenapa harus niru-niru salamnya Yahudi gitu loh. Kita sudah jelas punya identitas sebagai muslim berbahasa Arab ya kan.
kecuali dalam konteksnya kita ada di Israel, mereka tidak bisa bahasa Arab, hanya sebagai percakapan biasa mungkin itu masih bisa masuk akal ya. Atau dalam kita belajar bahasa Ibrani memang harus belajar itu menggunakan kata chem dengan benar dan alechem dengan benar supaya itu aja. Tapi kalau sudah menyangkut apa harus meniru-niru, orang Indonesia kan sukanya latah gitu ya, niru-niru yang sesuatu yang mereka sebenarnya nggak paham gitu loh. Apa sih maksudnya? Nah ini aku kirimkan videonya aja, video yang dari Kiai Kanceng sama video yang Kristen. Kristen ini lagu-lagu Kristen di gereja. Heaven Shall My Way itu sering masuk ke gereja, hampir gereja-gereja itu masuk sebagai pembuka. Ya selanjutnya mereka pakai bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di Inggris ya pakai bahasa Inggris. Tapi lagu ini jelas lagu pembuka dalam apa? Dalam ritual di gereja. Jadi Heaven Shalom Alehem diterjemahkan ku bawa berita sejahtera. Ya, ya apa sejahtera itu ya kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Yesus bagi Tuhan mereka kan Yesus Trinitas kan. Karena memang Heaven artinya itu past tense dari kata aku membawa ya. Past tense ya kalau kayak dalam jadi kata nu-nya itu berarti kami membawa berita ya sejahtera ini karena memang alechem ini kan berarti keselamatan shalom alechem keselamatan kesejahteraan dan sebagainya. Nah ini kan sebetulnya itu lagu-lagu mereka di gereja lagu awal aja si pembuka Kristen. Nah Kristen ini kan memang ikut-ikut doang punyanya Yahudi kan gitu. Lalu kalau secara teologis ya berseberangan banget. Orang Yahudi apa tauhid Kristen bukan tauhid kan. Orang Yahudi juga kesel juga ini lagu kami kok kamu jadikan sebagai trinitas gitu ya yang mereka mungkin sudah apa ya jengkelnya setengah matilah kalau lihat kelakuan Kristen kan gitu kan. Sampai teman-teman saya di Yudaisme kalau kita kumpul mereka saya ikut kajian Rabbi Tov ya nggak ada yang menyebutkan Yesus dengan sebutan nama ya pokoknya mereka ada punya istilah sendiri saking mereka kesel gitu loh Tuhan mereka ini kok disamakan dengan terkutuk ya kan artinya kalau digantung di salib kan terkutuk gitu kan. Nah itu tapi dalam perspektif mereka dalam perspektif Kristen kan itu untuk menyelamatkan gitu ya. Nah video yang kedua ini kepengajian Cak Non ini Heaven Shalom Alehem tapi ada konteksnya sih ada teman-teman Yudaisme yang datang jadi praktisi Yudaisme itu saya lihat ada di sebelah itu ada yang rambutnya dikepang seperti orang Yahudi jadi mungkin Cak Non menghormati saudara-saudara yang Yahudi dengan bahasa Shalom Alehem ya karena itu kan memang bahasa Ibrani. Walaupun teman-teman Yahudi di Indonesia ini juga tidak berbahasa Ibrani sama dengan kita yang Muslim juga tidak berbahasa Arab, tapi kan itu identitas bahasa agama mereka itu ya masih masuk akal lah dan ada konteks gitu kan. Kalau Kristen itu pakai identitas Ibrani itu nggak masuk karena kan mereka kitab suci nya kan tidak berbahasa apa-apa tidak punya identitas bahasa kitab suci ya kitab suci nya kan berbagai bahasa gitu.